apa tandanya awak menjadi kapiu? Dia tentu kapiu. Hanya tiga, Pak. Kalau tiga kau awak lakukan, awak menjadi kapiu. Pertama, tidak mengakui Allah. Atau Allah diakui tapi disalahkan pemahaman. Inyo pakai anak, pakai tangan, pakai kaki. Itu awak konai akidah. Lai ada SK ni Ustaz. Tak ada SK tu Pak. Dia minta lo kamu besok lah. Pai lo ke kantor bupati. Pak bupati, iyo ambo lan jadi kapiu go. Mana SK ni? Nak kena dulu Pak. Tapi awak bertanggungjawab di akhirat. Jangan sekali-kali Allah tu disalahkan sifatnya. Tu mako belajar awak sifat 20. Nan kedua, diakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi awak. Diakui cik, yang cik indah sama Pak. Inyo sapilin Pak. Satu paket. Diakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi. Koduhnya Pak. Ha, kuah. Jan sekali-kali nan dua ko disalahfahamkan. Nan kedua, tidak mengakui hukum Allah. Kau Pak? Wah. Tidak diakui. Ustaz, mau nak semayang Ustaz. Apa itu? Semayang kau tak wajib ke dah? Ha, lakukan aja Pak. Jenton nyon nyon SK le Pak. Nak kena SK nak ada dah Pak. Nan punya SK dia te Pak. Lah. Bulio bazina khamar tu tak haram ke halal. Lakukan aja Pak. Yang ketiga, istihza. Jangan dilecehkan, Pak. Dah ada guna ke dah. Hidup kini lah maju untuk apa gunanya. Itu melecehkan, Pak. Sekali-kali hukum Allah tu jangan dilecehkan. Nabi Muhammad tu apa tu bini 9. Tinggi banung dah posunya. Konai tu, Pak. Tu contoh tu, Pak. Sekali-kali jangan disobik-sobik. Jangan diolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala. Tiga Pak. Iko ko sepakat ulama. Kalau tiga ko awak sobik dengan tidak sesuai ketentuan agama, awak menjadi kafir. Kalau awak tak sembahyang Ustaz, man taraka salamu ta'amidan faqad kafar. Siapa tak sembahyang kafir kata Nabi. Ah, iko belum kafir Pak. Kata Imam Syafi'i, kalau sembahyang tu lai inyo akui sembahyang tu wajib, tapi inyo pamale, itu namanya maksiat. Belum dikatakan kapiu Pak. Mati besoknya dimandikan, dikapani dan disembahyangkan. Badebat Imam Ahmad Pak. Wahai Imam Syafi'i, bagaimana pendapat anda kalau orang yang tidak solat itu dia Muslim tetap sama dengan kita? Bagaimana pendapat yang kau Imam Ahmad? Kalau saya nyolak kapiu, kalau nyolak kapiu bapun caranya masuk Islam balik? Oh, nyu mesti sembahyang. Eh, tapi tadilah kapiu, masa suruh sembahyang? Ah, kata Imam Syafi'i. Oh, iyo pula kata Imam Ahmad. Baru dapat wang Imam Ahmad. Jadi kata Imam Syafi'i, inyo bukan kafir. Dia akui Allah, dia akui Al-Quran. Sembahyang dia akui wajib, tapi inyo pamaleh. Ah, itu namanya maksiat. Tuma ku ambo sampein ke ibu-ibu, ko ado laki awak indak sembahyang, minta coy wa ustaz jan. Dia minta coy. Dian suan su dinasihati. Adolah ustaz lain mengatakan ustaz, kalau laki awak tu tak sembahyang, tu lolok awak sama inyo, sama lolok jo anjong. Ah, ha, tak apa, anjong-anjong pula. Tapi kok dapat laki awak tu lai sembahyang. Makonyo kalau inyo masih mengakui Allah ada, Muhammad hukum Allah, dan tidak pernah mengejek-ngejek, maka dia Muslim. Ah, ha. Ado anak gadi balaki jo pacar. Apa kata mak? Kalau itu laki kau di, biarlah mak menjadi kapiu. Lah do Pak.
Kalau itu laki kau, janganlah dia menjadi kapiu. Lah kapiu tu ustaz, alun dia pak. Kalau inyo ucapkan molde itu, belum kafir. Tapi hati-hati. Kalau inyo tinggal sumbahyang, dengan ucapannya cakup, jatuh menjadi itu makanya, jangan sembarang sawi. Sabongi-bongi apapun awak kanak, jangan itu disawi. Itu bunuh diri awak nama tu. Itu laki kau di. Deh, amat tak setuju tadi. Kau bangkit-bangkit kau lah di rumah kau. Tapi jangan sawi-sawi lah awak kapi ulai. Sudah tu menangi-nangi datang kamu. Lah kapi ambo ustaz. Alun lemak. Tapi kan lain semayang, lainnya ustaz. Jangan disawi-sawi tu besok lah. Kau bongi-bongi lah kanak suanya bangkit di rumah tu. Tapi jangan sobi-sobi ka? Kapiu.